yang dikepalai oleh salah seorang SAG yaitu Pak Rasman. Sekarang kami menuju dengan pelan-pelan bersama supir yang telah cukup terlatih, biasanya lane Banda Aceh Medan. Namun ini lebih berhati-hati karena di depan adanya rombongan Gubernur Aceh yang pada saat ini merupakan kunjungan perdana untuk Kabupaten Simulu selama dalam jabatan sebagai PLT Gubernur. Ya, demikian sekilas info yang saya berikan. Mohon doa jualan kucing bulan depan. Ya, di samping saya juga ini ada Bapak Abu Semar MPD, beliau juga adalah Kepala Seksi Mapenda. Ya, baru saja kami ditraktir makan udang besar, udang laut. Kami semua lebih kurang ada 10 orang. Alhamdulillah kami masing-masing kami merasakan kepuasan lah makan udang besar. Nanti kita akan lihat videonya pada akhir ini. Juga di belakang kita ada Bapak Rusdamin, dia adalah Rusdamin SH juga. Mungkin kita kalau ada masalah hukum, beliau lah pengacara di kantor Kementerian Agama Kabupaten Simulu. Dan didampingi oleh Bapak Rahmat Syah SH. Nah, dan mereka sama-sama ahli masalah hukum. Demikian laporan kami kepada teman-teman. Ini sekilas info lagi. Kami dengan kecepatan rata-rata di atas 40 km per detik per jam per jamnya karena ya, namun kesempatan ini sebuah kegiatan yang sangat melelahkan, tapi ini namanya ikhlas beramal setelah kunjungan tasi ada di tempat saudara kita yang berada di Kecamatan Simulu Tengah. Jadi untuk ini semoga ikhlas beramal itu menjadi berkah. Amin. Dengan perjalanan lebih kurang 65 km dari Kota Sinabang, lebih kurang 2 jam perjalanan. Dari pagi kami berangkat lebih kurang jam 11 sampai di Kampung Air pas waktu salat Jumat. Selepas salat Jumat langsung menuju rumah Pak Ngarahadin di rumah duka, dan kemudian kami sekarang sudah kembali. Nah, setelah itu kami menuju Tengku di ujung makam daripada seorang penyiar agama, mujahid atau penyiar agama yang telah pertama sekali datang ke Pulau Simulu untuk menyampaikan dakwah sehingga seluruh penduduk Simulu menjadi muslim atau beriman hingga saat ini. Saya selalu mengagumkan ya. Ya, dan sekarang kita sudah berada di Desa Maudil, ini kampung daripada istri saya sebagai YouTuber junior. Nah, depannya di sebelum jembatan ini sebelah kiri. Jembatan. Tapi saya tidak nampak rumahnya, agak lumayan bagus tapi lumayan sederhana. Tapi kalau kita ke dalam rumah, insyaallah adem, angin sangat kencang dan enak tidur siang. Oke, sampai sini dulu. Nah, sudah memori sudah habis, baterai pun juga sudah habis. Oke. Ya, terima kasih. Selamat bobo.